cipta sejati itu tidak ada gesekan, itu harus dipertahankan. Maka kesan-pesan kalian nih tentang kenaikan sabuk yang di Ambulu, kesan kalian apa? Apa ya? Meriah suasananya. Sejuk, gak kepanasan mas? Enggak mas. Enggak, oh kepanasan padahal ya. Lebih banyak anggotanya dan lebih banyak dulur ya? Nampak dulu. Ya, terus? Ya. Jadi gitu? Ya iya wis. Apa? Biar tambah semangat. Tambah semangat. Nambah seduluran ya? Iya. Oke. Okay. Saya sih udaranya enak. Oh, udaranya enak. Terus dulur-dulurnya di sini gimana? Enak, mantep-mantep. Mantep-mantep, Mas. Tadi turun enggak? Sambung enggak, Mas? Enggak turun. Enggak disalami. Oh, enggak disalami. Wayahe nyalami untuk nganten di salami, ya. Iya. Oke, okay, Mas, dari Cipta Sejati Jember. Los. Jauh dari Kaliwates.
asli atlet ya kira. Senyumannya Kaliwates senggana Mas Denny. Mantap sing cilik kuwi. Ya, alhamdulillah kalau pemantauan kita dari Polsek Ambulu sangat baik. Dan selama ini juga saya monitoring tidak ada perguruan yang penjenengan dari Cipta Sejati itu tidak ada gesekan. Itu harus dipertahankan. Maka dari itu sering koordinasi dengan perguruan lain. Sering komunikasi, koordinasi, silaturahmi sehingga tidak ada gesekan-gesekan antar perguruan. Mungkin itu saja teman-teman dari Bapak Kapolsek Buntoyo. Terima kasih. Salam sejati sama 6, kita sejati jaya. Terima kasih.